Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Hadir ke mahkamah diiringi 5 pengawal pribadi sehingga mencetuskan pelbagai spekulasi, pengurus kepada pelakon Fazura Iman Tang menegaskan perkara tersebut merupakan keperluan keselamatan aktris tersebut. Bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini, Iman atau nama sebenarnya Nur Iman Tang berkata sudah menjadi kebiasaan untuk artis jagaannya itu membawa pengawal pribadi hadir majlis tertentu bukan untuk bermegah maupun konten. Pengawal pribadi itu adalah kebiasaan Fazura. Bila dia pergi ke majlis mana-mana, dia memang akan upah bodyguard. Saya sebagai pihak pengurusan benarkan saja permintaan itu sebab sebelum ini ada kejadian orang kurang sopan datang untuk bergambar tetapi hanya ambil kesempatan. Macam semalam kami tak tahu keadaan dekat mahkamah macam mana sebab berkemungkinan ramai datang termasuk peminat. Cuma saya berpesan dekat bodyguard supaya tidak berkasar dengan rakan media katanya. Tambah Iman lagi dalam situasi sekarang pihaknya enggan mengambil pusing tentang apa yang diperdebatkan netizen dalam media sosial. Bagi saya perkara tersebut tidak menjadi isu pun. Kadangkala kita tak boleh terlalu ambil peduli tentang apa yang netizen katakan. Sebelum ini pernah Fazura pergi mahkamah tinggi tanpa bodyguard. Keadaan jadi tidak terkawal dan dia dikasari peminat. Bila ada sesuatu jadi, mereka akan cakap pula, takkanlah Fazura tak bawa pengawal pribadi. Kan dah kena macam ni, netizen pula yang bantai kita. Tapi bila ada mereka tanya pula, kenapa sampai 5 jelasnya? Terdahulu pada 13 September lalu, Nur Fazura memfailkan cerai terhadap Fata di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang, Bestari.